kaget kerja sama makan. Kami juga di musola di kapro, kasihan. Alhamdulillah karena luar biasa bukan yang membahagiakan dan memuliakan tamu. Insyaallah. Terima kasih. Sebenarnya kita nggak formal-formal amat. Ini teman datang ngobrol-ngobrol. Ini ya juga kami banyak juga. Kalau ngomong orang tahu ikannya yang dari Indonesia. Sini ada kita harus tidak luar biasa. Makanya teman-teman pertama ya dari ketua PW. Sebetulnya yang disampaikan 4 hal tapi karena keterbatasan waktu nanti pasti 1 atau 2 hal. Saya bacakan dulu aja yang disampaikan oleh ketua PW. Satu adalah konsolidasi struktur PD, pemenuhan struktur dan penguatan visi dakwah, visi misi dakwah. Yang kedua penyampaian target pengurus cabang 100%. Yang ketiga penyampaian narasi dakwah IKD Jawa Tengah. Yang keempat perintisan aplikasi dakwah IKD kita. Empat kesembil, tapi saya juga ambil dua aja, poin satu sampai dari untuk dengan saya pengurus daerah, yang kedua tentang penyampaian target pengurus cabang. Kemudian dari BD tapi minta sedikit motivasi. Motivasi nggak ada perbedaannya ya. Lihat aja saya kira ada motivasi. Cerita itu adalah motivasi, mudah-mudahan. Soalnya gini teman-teman, kita tahu kalau kita tuh hanya mengandalkan amal kita. Motor orang dino paling kuatnya berapa? Cuma mempeng ya melunya order, kurang mempeng ya order. Motoran berapa kita mampu? Tapi begitu kita belajar tentang fadilah dakwah, itu bisa mampu luar biasa. Karena jasa para sahabat itu tidak semua berkumpul di masjid Nabawi. Kalau itu bertebaran di mana-mana, karena utama dakwah. Ini alhamdulillah. Kita memberikan lembaga IKADI untuk warga dakwah untuk berkipas satu sarana yang luar biasa untuk melewatkan percepatan berbahasa kerennya leverage saya mungkin ya, terhadap diri kita di dalam Allah SWT. Makanya sangat iman banget kalau kita tidak mengkarakan apalagi di IKADI ini juga enggak sesuatu yang berat enggak dikaji ya, tantangannya juga tidak sebesar kalau dibandingkan dengan partai misalnya target itu tidak besar ya, tapi tentunya ya, harus kita sambut dengan penuh kesungguhan. Jadi ya, kita sama-sama bergabung dengan dikaji dengan penuh kesungguhan. Soal yang lain-lain insyaallah berapa dari ini tentang surullah yang surkum bersama kita niatkan mengawalkan Allah mengurutkan keluarga, mengurutkan kerjaan dan apalagi yang biasa kita pakai alasan tadi itu Allah yang menyelesaikan. Bahkan tadi di Temanggung kan saya sampaikan kadang-kadang banyak hal yang kita gak bisa selesai dengan kita pikir bisa tuntas dengan gampang dengan dikit. Udah. Ketika kita mau menyerah bang ranting. Enggak perlu judulnya memat-memat ya. Cukup ada nama dan nama orang doakan ya Allah. Tapi jadikan dia namanya nanti jadi kalau ada hal yang tidak baik pasti Allah juga memberi sinyal-sinyal kepada kita semua ada infiltrasi atau ada hal yang tidak baik. Baik itu sedikit motivasi khususnya untuk saya sendiri. Yang kedua terkait dengan masalah pesan dari Pak Beri itu penguatan misi. Kemarin yang hadir di Muskerwil tentunya sudah diingatkan pula harus dihafal itu misi tadi ya. Kemudian itu pedoman kita bergerak misi tadi menjadi ormas perkat umat dan bangsa agama Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 poin ya. Pertama menjadi ormas Islam, menjadi ormas yang besar. Kalau di internal kita sering mengatakan kita menjadi ormas ketiga besar. Walaupun itu kalau bahasa saya bahasa internal, eksternal nggak usah terlalu di. Pokoknya menjadi ormas yang besar itu nanti malah bikin bersaing. Karena kita itu bukan bersaing, kita itu pendamping. Kita bukan penyekat, tapi kita perekat.
Internal boleh lah, ketemu dulu, nggak usah. Tapi kalau keluar ya, ya kita pengen mewadahi teman-teman yang belum ada wadahnya, atau pengen membatasi teman-teman yang belum ada wadahkan. Ya, gitu. Jadi kehadiran IKJ ini di tengah masyarakat bukan jadi ancaman, baik bagi sesama ormas maupun sesuatu yang memperkaya, memperindah asana dan dia bermanfaat. Tapi di internal kita ormas besar itu juga harus tanamkan. Kenapa ormas besar? Satu, struktur harus lengkap. Struktur harus lengkap dulu. Karena kegiatan nomor dua, makanya fokus di 2022 ini struktur lengkap sampai tingkat pimpinan cabang. Wah, betul orang ngaji seorang. Bila muslim, dia orang yang manis lah. Pada waktu itu bisa kerja, mau orang ya bisa kerja. Jadi caranya tapi sebenarnya gimana kalau tiba-tiba mereka banyak kalau kita berdesa, enggak, karena secara etis tidak punya ya bahwa penunjukan apa penunjukan pengurus itu adalah kewenangan di akal mandatory, bukan musyawarah pilihan dengan semenang. Jadi ya kebetulan kadernya satu yang lain uang amat semua pilihan kalah kan repot karena nanti enggak yang jadi ketua itu penunjukan. Ya, kecuali kalau sudah kita percaya wong ini KB ya apa sing disepakati dengan kita tinggal stempel oke. Tapi dalam hal hal tertentu ya makanya di cabang sampai ketemu orang yang sangat awam juga boleh karena nggak usah nunggu karena di beberapa daerah itu masih berpikiran oh cabang itu butuh ada level viral kira-kira nggak ada level-level kita bangun Bismillah tercapai 100% pengurusan sponsor dulu ya alumni ini jadi ya kita yang mau happy bergembira mengadai orang-orang yang suka masjid yang ingin berkumpul dengan komunitas positif lalu nanti ada pengakuan kemudian memiliki lembaga itu urutan berikutnya tapi di 2022 ini kita punya tugas yang saya terutama terbentuk 100% sampai tingkat cabang 100% kalau nanti peningkatan kualitas urusan carry saya betul-betul terbentuk dulu 100% makanya saya diamanai ini ya sebagaimana sekarang sering dilakukan coaching terhadap lembaga ataupun personal itu juga dilakukan pembentukan coaching terhadap penampilan. Kalau coaching itu sebetulnya berbeda dengan konsultan ya, berbeda dengan coaching. Coach itu sebetulnya bagaimana saya datang kemudian ngobrol-ngobrol nanti persoalan itu akan terselesaikan di teman-teman sendiri. Itu bedanya, kalau coach itu bukan ngasih coaching, bukan ngasih jangan bukan, tapi ngobrol, tekan, ya nanti sampai sendiri yang akan menunjukkan jawabannya. Apalagi teman-teman sudah melintang lah dalam coach yang sering, yang nanti akan saya lakukan di beberapa daerah bagaimana coach lain melakukan ya prinsipnya GROW G-R-O-W itu aja G-nya itu GOL target kita lah kedua R itu reality, reality ini kayak apa? Aku mau tidak begini, iya kadang ini bisa menurun, tanya-tanya aja tuh yang ketiga adalah option yang bisa dilakukan apa? Jadi yang mikir jenengan kak ya makanya saya kesini tuh sebetulnya nggak mikir cuma jalan, senang-senang kan tertekan gitu aja tiba-tiba terbentuk dan itu di daerah-daerah juga begitu jadi jangan anggap, wih itu orang tuh mampus malu, matang penuh jeling apa-apa, jeling akrab seperti 6-20, enggak, kita datang targetnya ini 100% nah, ini realitanya kayak apa pilihan-pilihan yang seperti apa di atau empat will itu komitmen yang mau dilakukan apa ya nanti ya, dari kita semua jadi, kalau teman-teman ya nanya nih, wih, 100% dulu jeling itu sebetulnya ya apa juga tidaknya juga aja berarti biasanya di mana dulu ngapung diri gitu ya kemarin datang ya kan tantang ya challenge 3 bulan siap
Klaten 20 kecamatan dan Agustus pada sebetulnya siap ya, dengan cara kita di bismillah mulai dari ring pertama itu teman-teman yang wis ngaji yang burung duwe amanah yang nek wis duwe aja direbut. Terbaik kita minta jangan, kalau kita minta kata-kata terbaik, terbaiknya sih yang nyambut gawe sih. Nah, itu tiga isi paling orang terbaik ini apa kok? Cepetnya gelem, yang kedua mungkin ada beberapa teman-teman kita yang dulu pernah ngaji karena ada suatu lain hal terpinggir. Terbaiknya yang ketiga ya kenalan lah ya. Kenalan, alumni dan sebagainya. Orang-orang mula itu banyak banget. Mengurung dijawil, itu dijawil, udah siap. Tapi kalau kita tidak kasih narasi tadi, visi, misi, sudah kita sebutkan, mereka mantuk-mantuk, terus mantuk-mantuk itu jangan beri kesempatan berpikir, jangan beri kesempatan bernapas, langsung ditunjuk. Pengalamannya begitu. Apalagi karakter orang Jawa ya, misi-misi, mampir. Kamu bisa itu, tapi waktu gue mikir rosek, terus gue waktu gue lah, gak usah, pernah si jombo. Itu mantap-mantap sampean ketua PC gini ya. Langsung tulis bismillah. Oke, yang grup itu jadi. Itu efektif karena kita butuh waktu tetap. Ini pengalaman saya begini. Kenalin gaji di apa, isi-isinya. Apa itu apa itu ngomong apa begitu mantap. Jangan beri kesempatan berpikir, jangan beri kesempatan bernapas, langsung ditunjuk. Pengalaman saya. Sehingga 35 PC. PC kemarin ya, alhamdulillah. Kemudian dibantu dengan besar yang lain cepat. Jadi yang di PC juga begitu. Apalagi aku apal apa ya, kecamatan itu apa ya? Berapa kecamatan ini? 18. 18. Ini masih berapa bulan lagi? Bulan. Agustus berarti 5. Itu saya bisa dipelihara di WhatsApp dulu. Oh, semua dana itu jauh-jauh. Gunung-gunung. Atau lu yang kan? Ini lebih asik. Tapi satu-satu masuk di SK-ni, udah. Kita bikin proposal ini, udah. Bisa juga itu terbeleng. Bilang, oh sabang, 100% mau. Dan cuma 100% itu. Kita mengatukan kuku itu ya. Selain itu bidang yang lain. Baik, itu tentang rumah besar ya. Yang kemudian yang kedua menjadi perangkat umat dan bangsa. Nah ini teman-teman, jadi harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan institusi pemerintah di semua level. Bahkan termasuk dengan polisi, dengan ASI, dengan tentara, ya kan? Dan ormas-ormas yang lain. Berkolaborasi dan bersinergi dengan ormas-ormas Islam di semua level. Jangan tidak musuhan, jangan. Itu prinsipnya, bersinergi. Jadi bukan satu nomor satu dari dua lah, yang satu nomor satu dari paket berkolaborasi itu IKD sebagai perangkat umat dan bangsa. Jangan sampai keberadaan IKD itu menjadi pemecah belah umat, problem ekonomi, tapi jadinya kita problem solver. Kalau ingat nasihatnya Ustaz Rahmat Abdullah Al-Harun, kan ada yang problem solver itulah entah dari kita. Jangan jadi problem maker, jangan cuma jadi problem speaker. Problem speaker kan masalah teriak-teriak kayak gemuk-gemuk itu urut-urut diubah masalahan dan itu masalahnya pinter banget, ramah pinter banget, semua persoalan di koncain tak sampai kurang kulit dan yang mana ya, sekolah jujur bisa dan ini memotong ke rumah itu itu namanya problem ada speaker. Soalan cerita tu, aku bungok-bungok. Bukan juga problem trader, bukan ada masalah. Jadi problem solver. Termasuk kemudian yang poin yang ketiga, dakwah Islam rahmatan lil alamin. Ini teman-teman, ideologi Islam, pemahaman Islam dengan citra Islam yang penuh kasih sayang. Sebenarnya kan juga. Kemudian menjauhi pecah belah dan perbedaan. Kemudian manhaj moderasi Islam atau wasiat Islam. Moderasi Islam yang bukan Islam moderat, beda. Moderasi Islam ada punya tersendiri. Kemudian
yang berikutnya program kerja yang bagus dan bermanfaat. Kemudian itu dirasakan. Kita sendiri juga nikmat. Yang sampai ada program kerja waktu dulu untuk kalau ujir itu apa semua. Program ini saya nyalang gitu. Gila itu. Makanya teman-teman di kemarin tadi ini Jono wajib bahagia. Wajib senang. Gak ngajak orang-orang aku itu apa kamu ini? Itu senang. Terus ganjaran ya. Walaupun itu rakyat apa ya. Karena nanti sini ada program ekonomi untuk itu kan juga di bidang ekonomi. Jadi saya itu untuk senang kalau itu ganjaran. Jadi program itu bagus dan yang terakhir dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu kita tegaskan buat teman-teman yang bertemu dengan Menyadi bahwa NKRI ini ditegakkan di atas falsafah yang luhur yang sejalan dengan nilai Islam. Perkara yang tadinya masih butuh perbaikan karena ini, ya iya. Tapi kita tidak sedang memperdebatkan antara Islam apa, Islam Kantara, Islam dan ya. Pokoknya kita bekerja dalam fikih negara kesatuan Indonesia dan teman-teman kita sudah memberikan realitanya. Kemudian kita pahami bahwa NKRI ini ditegakkan di atas falsafah yang unggul yang sejalan dengan nilai-nilai Islam itu yang kita dan kami NKRI tidak akan menangani atas berkat rahmat Allah dengan dijelaskan. Jadi 4 poin tadi yuk kita mantapkan dalam diri kita menjadi ormas kita jadi berkat umat dan bangsa kemudian berdakwah Islam rahmatan lil alamin dan yang keempat dalam tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, dari saya berikutnya konsolidasi SD sambil jalan dan pengurusnya sudah ada, SK-nya sudah ada belum, ketariannya malah sudah ada dan menjadi pendahulu yang lain. Alhamdulillah. Dan itu saya berbeda, baru yang berikutnya 100% PC. Saya kiri yang ditani kaya mumpo, terus pilihan-pilihan cara yang bisa menjelaskan dan mau lakukan apa, kapan dipilihkan ini, saya cuma tugas itu ngantep kalau ngelengke yang mikir jenangan aku rasa mikir gitu ya enak lah, percobaan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.